Assalamualaikum dan kembali lagi bersama saya Saiful di channel Satria Hitam. Okey. Hari ni video kali ni saya tak ayahlah dah tengok barang pun dah tahu kan. Nak buat apa? Tengok tajuk pun dah tahu lah. Ha, saya nak buat apa? Nak pasang apa? Meter tiga beradik dari meter Grady. Okey, apa yang saya pasang meter apa? Ha, meter vacuum old time dan old press. Okey, berserta dengan pemasangan old time. Okey. Untuk video kali ni saya akan pasang ketiga-tiga meter dulu. Tapi untuk sensor saya akan pasang untuk vacuum dahulu. Ambil mana satu tau? Meter vacuum. Okey. Saya akan pasang sensor meter vacuum dulu. Untuk next video baru saya pasang old adapter ni untuk sensor old time dengan old press lah kan. Okey, pertama kali apa yang kita dapat lah, apa yang kita dapat dalam kotak ni macam biasalah. Okey, untuk meter old press dia ada bagi macam biasa meter holder, old press sensor, kertas manual, tape, wire supply, wire untuk sambung ke sensor dan wire untuk ke meter lain. Untuk meter old time juga sama, dia bagi meter, holder, kertas manual, sensor, wire supply, wire untuk ke sensor dan wire untuk ke meter lain. Dengan vacuum dia bagi meter, holder, wire untuk meter akan datang, wire supply, kertas manual, sensor, T-joiner dan tube hose. Okay, pertama kali saya buat, saya akan pasang tape di keliling holder ni dan untuk bagi dia fit lah. Bila kita pasang meter, kita letak meter pada holder kan, tak adalah dia goyang-goyang joget. Okey, seterusnya saya akan set dulu lah tempat mana saya nak letak lah. Macam saya ni, saya akan letak di cermin kereta belah driver lah, belah depan penumpang, tempat penumpang lah. Saya tak nak letak atas dashboard, saya letak di cermin lah. Okey, kita set dulu macam ini. Alright, dah selesai semua. Kita apa lagi tunggu? Jomlah kita akan pasang kita wiring semua. Let's go. Supply dia, dia ada 4 wire, hitam, putih, kuning dan merah atau orange. Untuk hitam ni macam biasa dia pergi ke ground. Okey, untuk merah, pergi ke bateri. Dan putih ni untuk ke dash light ataupun dash light lah. Untuk kuning ni dia pergi ignition atau panggil ECC. Yeah. Okey. Untuk ketiga wayar ni kita akan pasang ke fuse box lah. Melalui fuse box kita akan, untuk lebih safety kita akan pasang fuse adapter ni. Untuk safety lah ke fuse box. Okey, let's go, kita wiring dulu. When I come, I be doing it and doing it well. Then I be
Alright, sekarang saya dah siap pasang apa sensor vacuum saja. Untuk sensor alternate dengan opres saya pasang dulu, tapi tak sambung ke sensor dia. Saya simpan sini dekat ni lah. Saya simpan. Tak nampak gelap. Ni. Saya simpan dulu. Nanti old adapter dia saya akan pasang tukar di kedai lah. Saya lupa saya tak ada apa spanner untuk buka filter dia. Jadi sekarang saya pasang vacuum dulu. Ya, vacuum dulu. Vacuum dah selesai. Alright. Saya sambung di hole vacuum. Vacuum. Dengan pakai T joiner ni yang dia kasi dan sensor di sini sensor. Saya dah duduk di sini macam tu. Okey. Dah siap. Dah siap pasang semua, kita kasih kemas-kemas dulu. Kemas yang mana patut. Dan kita pasang balik semua yang kita buka. Okey. Untuk pemasangan adapter saya akan pasang di kedai lah. Yang tu video part 2 lah. Jumpa lagi lah di video part 2 untuk pemasangan adapter all time dengan opres. Okey, jangan lupa like, share dan komen. Sekarang saya akan kemas-kemas dulu lah yang saya wiring semua ni. Kasih pasang balik semua. Okey lah.